Selamat sore, ketemu lagi bareng Andri dari Makan Keliling. Nah, ini pas hujan-hujan di Jogja. Lumayan gelap sih di selatan Jogja. Ini mau ke Francis Pizza karena ini pizzanya limited banget, cuma ada 40 adonan dan bukanya cuma hari Jumat dan Sabtu, 2 hari. Tapi katanya sold out terus dan tempatnya di pelosok. Langsung ya ke Francis Pizza di Ngaglik, Sleman. Nah, ini udah sampai nih di Francis Pizzanya sebelah sana. Masuk ke dalam ya. Tempatnya kayak rumah biasa sih. Nah, ini kayak gini. Tuh. Nah, ini ternyata masuk ke dalam. Jadi di parkiran terus masuk ke sana nih. Tak kasih lihat jalannya ya. Ini bahan bakarnya masih pakai anu ya Mas, kayu ya? Heeh, ini cuma kayu aja. Kok enggak pakai tungku modern, Mas? Kalau pizza ini ya paling enak pakai yang kayu sama. Pakai kayu sama tunggunya ini bikin sendiri, Mas. Iya, dengan tukang. Dandake maksudnya. Dandake. Setengahnya dandake, setengah ngerjain sendiri. Oh. Paprikanya emang harus di panggang dulu ya? Iya, cuma untuk makan-makan aja. Bukan untuk di pizza. Oh. Nanti kalau mau tak kasih. Siap, siap, siap. Kok bikinnya di daerah sini, Mas? Ya, rumahnya di sini. Adanya juga maksudnya kan, kok enggak nyari di kota? Ini kan sebenarnya proyek corona, Mas. Oh, gitu. Iya. Jadi ya dengan seadanya aja. Dengan segala keterbatasan begitu. Iya, proyek terbatas, ide yang terbatas. Tapi dulu ya, kan Mas bikin pizza juga sebelumnya? Enggak, saya syuting film. Film apa, Mas? Saya kayak editor, sutradara. Oh, oke. Apa namanya, kameramen untuk dokumenter. Kok bisa pizza ya, Mas? YouTube, belajar. Mas. YouTube semua ada di YouTube. Oke. Oh, gitu. Serius ya. Zaman sekarang semua di YouTube ada ya. Mm-mm. Cuma aku ya dulu pernah kerja tempat pizza sih, jadi sedikit-sedikit ngerti. Oh, oke. Okay. Mas, kalau di sini dagingnya semuanya halal tuh, Mas? Halal, halal. Tunggunya di sana, terus servingnya di sini, terus di bagian dalam kursinya ada di sana, di sini. Bener-bener apa ya, makan pizza tapi di rumah, jadi kayak main ke rumah orang disuguhin pizza. Estetik tenang tempatnya. Belakang. Ini stylenya Italian pizza apa American pizza, Mas? Ya, dibilang Italian ya Italian. Aku sendiri juga bingung, Mas, lama-lama. Tadinya pengen kayak Napoli, tapi ternyata susah. Jadi doughnya aja yang kayak Napoli, tapi sisanya mengikuti keadaan. Oh, gitu. Nah, Napoli itu tipis apa? Tengahnya tipis, tapi pinggirnya ngembung dikit. Bisa gede banget juga sih. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah. Size-nya cuma satu ya, Mas, ya? Iya. Jadi Napoli itu lebih ke tekstur yang chewy, itu pizzanya. Oke. Okay. Jadi terlihat crispy tapi tidak crispy. Karena banyak item-itemnya dan kayak kelihatan seperti kosong. Gitu. Oh begitu, siap-siap. Iya.
Jadi dough-nya nggak instan, dia ada waktunya untuk rising atau ngembang gitu. Itu kalau di sini butuh 12 jam dan nggak masuk kulkas. Kalau yang lain ada yang instan ya? Ada mungkin ke, aku nggak tahu ya. Kayaknya ya pastinya ya. Oke. Karena aku memang walaupun bukan teknik kayak pakai sourdough atau apa, walaupun pakai ragi, tapi gimana caranya ngembangnya lama, karena aku pengen supaya apa ya, jadi pizzanya lebih mudah dicerna gitu. Karena kalau roti yang ngembangnya cepat, itu air sama tepungnya itu belum benar-benar nyampur sampai ke dalam-dalam butir-butir terdalamnya. Oke, makanya nggak ada gojek, karena kalau gojek kan berarti dadakan ya? Iya, nah itu yang tidak memungkinkan. Berarti ini pemesanan harus H-1? Nggak harus sih, bisa datang langsung, cuma kalau habis ya kecewa. Jadi saya sarankan untuk mungkin booking dulu. Tanya-tanya dulu sebelum datang. Mas, kalau booking itu harus jumlah orangnya sama jumlah pizzanya apa cuma orangnya aja? Jumlah pizzanya saja. Oh, jumlah pizzanya aja. Berarti gak, orangnya nggak perlu milih toppingnya dulu juga, nggak perlu. Oke, pokoknya adonnya ya. Iya, sebenarnya adon. Jadi misalkan kayak Mas tadi satu orang mau 3-4 orang nggak masalah. Oke. Siap. Karena kan yang penting berbagi adonnya aja. Sehari memang terbatas, Mas. Iya, Mas, karena ya takut nggak habis juga. Oh, tapi cuma 40 ya? Iya, hanya 40. 40 setiap Jumat Sabtu habis. Ya, kadang selalu habis, kadang sisa 1, sisa 2. Sebentar, Mas. Kadang selalu habis itu gimana? Ya, iya. Kadang habis, kadang sorry aku capek banget, nggak fokus. Kerja di mana tuh, Mas? Sekarang masih kerja? Enggak, ya campur-campur masih ada beberapa kerjaan sih. Oke. Nah, ini jam 5 ternyata sudah full book 42 adonan hari ini. Sudah book semua. Ini berapa lama ya, Mas, masuk tunggunya? Harusnya sih sekitar 1 menit setengah, 2 menit. 1 menit, Mas? Iya. Cepat ya? Iya. Ya itu karena teksturnya kan harus chewy, itu harus kenyal. Walaupun ada item yang seperti terpapar. Ini sudah jadi pesanan salami pizzanya. Jadi di sini pizzanya cuma ada satu size, nggak ada medium, large dan lain-lain, cuma ada satu size. Terus menunya ada berapa sih itu? Ada 6. 5 apa 6 gitu ya. Ini aku pesan yang salami pizza, langsung dicabut sekali nih. Kata masnya itu ini stylenya mix Napoli style. Maradona ya, berarti Napoli. Ini.
Lihat ini. Pizzanya dalamnya pinggirnya empuk. Jadi enggak kayak Italian pizza yang kering banget gitu ya. Ini ya rongganya masih ada kosong. Terus ini pizzanya ini tipis. Nah, salaminya. Jadi ini pizzanya bener kata masnya ini pada saat dimakan masih chewy, jadi nggak dry banget, masih ada juicy-juicy gitu. Terus adonannya ini empuk banget. Kasih oregano sama tambahin apa ini? Ada bubuk cabenya. Ini pinggirnya emang hitam-hitam gini. Jadi ini dari apanya mas? Itu mas? Dari anu ya? Jelaga. Kena apinya. Oh, ini jadi hitamnya kena api ya. Kayak hangus-hangus gitu ya mas ya, gosong dikit ya. Wah, jadi ini memang tidak sempurna. Jadi ini down to earth banget, manusiawi tenan iki. Kasih oregano nih. Di sini itu nggak ada sambel-sambelan, jadi bener-bener western tenan pizzanya. Pakai oregano, pakai bubuk cabe. Jadi ini jauh-jauh dari selatan Jogja ke sini tuh nggak sia-sia. 1 jam, 1,5 jam sampai sini. Cuma sayangnya ini limited edition, jadi satu hari cuma 40 adonan. Ini terlalu sayang untuk disembunyikan. Welcome to Jogja Wisatawan. Nungguin yang kedua nih, yang white. Enggak usah dipotong mas, biar nanti bisa dicepetin sedikit lah. Iya dong, nanti atau dilihatkan satu menit bener nggak? Memori nente. Oh, ya, yuk resi. Satu menit tenan. Kameramen cek kesel tangannya mas. Strapnya tak lepas sih soalnya. Iya, 1 menit. Nek pizza di sana ya memang 1 menit gitu mas? Kalau kayak Napoli memang harus, itu salah satu persyaratan. Oh, oke. Okay. Karena memang pizzanya itu bukan pizza yang crispy gitu kan. Semakin lama roti di dalam oven semakin crispy. Semakin keras gitu ya intinya? Iya. Kalau akhirnya semangat tuh. Itu nanti daunnya dimakan ya? Iya, dimakan. Bisa. Memang dikasihnya terakhir biar enggak layu. Oh, oke. Okay. Ini bisa terus buka. Itu apa mbak? Ini namanya balsamic vinegar. Balsamic vinegar. Iya. Ini pizza white-nya sudah datang. Ternyata
Ini pizza pakai cheese di atasnya, terus ditambahi topping aragula sama fries. Pizza koyo nyuket nih. Cicipin. Pakai balsamic sauce, jadi akan ada acidity-nya sedikit. Langsung nih, panas sih. Belum pernah makan pizza yang pakai aragula sama pakai fries sebelumnya. Jadi ini pengalaman pertama. Nih. Ini iki ketok nek ora salah. Nih. Panas. Angel. Ini acidity-nya kerasa, terus pizzanya sama kayak tadi empuk ya. Toppingnya terus tenang. Nah, kalau tadi komplit sama aragulanya sama frisnya, ini sekarang tanpa aragula, tanpa frisnya, jadi cuma pizzanya pakai mini tomato. Nah, aduh, panas. Imut tenan, tepuk lipat, nah ini lagi. Ini banyaknya enak, jadi baru pertama kali, tapi suka sama ini. Tapi tetap favoritnya yang tadi, yang salami. Kasih oregano sama cabenya. Langsung aja 2 slice jadiin 1, udah pakai cabe, pakai oregano. Bubuk cabe pakai oregano, kasih fresh sama kasih aragulanya nih. Itu salah satu experience makan pizza baru di Jogja. Pelosok sampai ke daerah Besi, tapi ada pizza kayak gini. Nah, ini sudah nih. Jadi ini tuh pizzanya enak, ada di tempatnya agak pelosok gitu ya. Tapi ini recommended banget, kalian harus cobain kesini, ke Francis Pizza di Jakal KM berapa, pokoknya daerah Besi sana lah, harus cobain kesini ya. Nah, kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe sini, pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.